Blok OC di GW Farm. Mana yang jatuh? Oh. Ini lho, Mbah. Wih, apa ada usia berapa ini? Gelantungan. 5 tahunan ya katanya. Ada yang 3 kali buah ini. Wih. Ada, makanya tiap musim buah kesini. 5 tahun udah 3 kali buah. Oci itu memang genjah loh teman-teman. Iya, Oci. Dan agak sedikit enggak rewel dengan situasi alam gitu. Iya. Kalau dulu terkenalnya paling susah, padahal paling mudah. Perawatan. Katanya ini lebih menggoda gimana Pak? Iya, tetap bagusannya gede ini. Tapi ini yang gede. Hah? Yang semok. Oh gitu ya. Ayo, ayo sini sini. Ayo Mas sedikit. Ayo sini. Monggo. Sini. Wangi mboten Mas? Kalau ini wangi. Eh, puasa. Harus jatuh. Kalau kan jatuh. Kalau oci kan harus dijatuhin. Kalau enggak jatuh enggak jatuhan nanti. Yo. Gelantungan nanti. Nek iki wani di sini lah. Iki wani. Levelnya aman. Ini mau dibuka di sini atau di sana? Wah, bagusnya di sini. Bagus ya? Di sini. Bagusnya di sini. Disaksikan kembali oleh Pak Agus Widodo dan Pak Riko serta konco-konco kabeh. Oh, enggak mau Pak Ria. Pemiliknya jadi saya nih sama Mas Alif ini. Yo. Pak, ini kebun udah tak sabotase kok, Pak. Ini nuwun sewu nih, kebunnya udah tak sabotase. Jadi hasil panennya kita garuk kabeh, Pak. Iya. Nanti garuk sekalian minyak saya kalau udah buah-buah. Ini 2 kiloan. Jadi teman-teman di Durian Travel Store tunggu ya. Oci yang hari ini saya lagi sabotase tangkut semua. Ini saking biasanya tangannya ada angkanya. Langsung gini langsung 2 kiloan. Kono ya, Mas. Wah, bacoknya enggak pas sih. Wih, masih seger banget. Nih. Mana. Ini fenomena kayak di Intipit Pulau Rio nih. Wah. Ini baru banget jatuhan dan monggo dilihat warnanya udah orange. Ini harusnya dikeprok-keprok dulu ben keriput jane. Keriput dibanting-banting. Yuk ya. Kita tak banting-banting. Tak keprok-keprok dulu. Soalnya baru jatuh. Kalau besok udah jos. Ini masih seger banget. Betul. Biasanya kurang mantep itu ngeproknya. Gitu nggih. Kudune kayak keprokan kayu gitu. Wah, berarti malah ini bodrok. Bodrok. Si Gitri enggak ngajar. Nah, keriput banget kan? Nah, iya, keriput banget kan. Terlalu keriput kalau ini. Ini metode saking semangatnya banget. Ini sampai ini bukan keriput remuk. Tapi warnanya berubah ya. Yuk, warnanya itu. Tuh dibanding kayak ya. Ketika dipukul-pukul. Nggih, satu keriput. Nah, warnanya lebih hidup. Hidup dibanding dengan yang. Tapi kalau cuma dilihat-lihat Pak Mali, Pak. Ini Bu Malinya udah anu ikhlas kok katanya. Ya, ya. Silakan. Nuwun sewu loh ini. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, kecendol. Nyebelin yang tadi. Nuhun, Pak. Tadi kok. Anu. Kayak mentega ya. Iya. Wih, tajam banget. Ih. Oci dan dahsyat. Ih, kulit hitam. Hitung lip berapa, Rip? 1 2 3 4 5 6 7 8, ya toh? Wolung itu toh? Gampang itu ngewe lah. Wolung itu toh? Sapang. Satu pohon, beliau ada 40 pohon. Eh, sapang lo iki, Dul. Ya sapang ya. Sapang iki. Ada belum sana. Oh. Yang ini. Ah, ini masih. Woi, gandul lagi. Duh, iyo. Ini tinggal gendul berapa lagi. Persennya kemarin itu bekas-bekasnya pada jatuh. Ini kemarin berapa buah, Mas? 40-an lebih. 40 lebih. 40 kali. Wis ngomong wis 40 juta wis ora usah kakek kowe iki. Kan separuh enggak apa-apa. Upama harganya itu lho potong separuh masih 20 juta. Masih 20 juta ya. Yo setuju. Iki lho Mas, Mas. Iki lho Mas. Ora elok lho Mas iki, Mas. Mas. Ora elok karena ini, Mas. Dan sangat bagus. Duri hitam di dalam kondisi cuaca begini dia tetap bagus. Masih bagus. Dan genjah. Ini usia 5 tahun sudah 3 kali panen. Ya, ada yang 2 dan 3 ya, Pak. 3 kali panen ini sama kayak di Kundur. Di teman-teman Kundur juga sama. Tuh. Dan kemungkinan tahun depan udah ada yang buah punya saya, Pak. Sekarang udah ada yang ketiga tahun, nanti keempat. Weh, punya saya juga panen. Iya. Sama ya. Karena kita 2024. Oh, berarti kita nanti bawa durian. Pak Sudu bawa durian, kita bawa durian. Kenduri durian. Wih, seru. Gimana deh? Perang. Pati jasinya. Kenduri durian bersama. Please. Ini satu lagi kamu. Mana? Itu satu. Ah, kamu kok geragas. Mas, itu nanti di petik, dikiloin kami beli. Iya. Yes. Ini buat ada satu orang nanti di Yojo. Ini bisa ini goyang nih.
jatuhnya. Ini goyang enggak tuh? Mana? Mana? Retak loh. Retak. Ini, goyang aja kalau jatuh. Belum, Mas. Belum. Masih banyak di sana, Mas. Masih banyak. Jangan sedih. Tenang aja, Mas. Kita buyuk, kita borong. Ini ada 3. Gimana ada 3? Ayo lagi. Kita borong aja. Nanti takutnya tadi mau diambil, takutnya enggak jatuhan. Lihatnya. Kalau ini jatuh. Jadi keuntungan tanam duri hitam apa, Pak Gus? Keuntungan tanam duri hitam, dia berbuah lebih awal. Dan ini menurut pengalaman dari teman-teman sekitaran petani Gunung Kal, kita kan sering kunjungan. Itu walaupun cuaca sering hujan, bagaimana kayak apapun, OC lebih kuat sama musangking. Lebih oke. Karena dia buahnya nggak terlalu besar dan mungkin karena dagingnya bukan termasuk daging tebel. Top. 3 tahun, 4 tahun sudah mulai ini buah. Mohonnya berbeda lagi, ini sama usianya, Pak Deh? Sama. 5 tahun juga? Ini, Mas. Udah 3 kali buah juga? Ini udah berapa ini? 5 nih yang jatuh sini. Ini loh, Pak Deh. Ini. Yang ini loh. Ini loh. Wah, ini loh top itu, semok itu. Nih. Oh, panen lagi. Teman-teman di Jakarta tunggu. Ini tak lempar langsung sampai Bintaro ini. Yes. Ada lagi. Ada lagi itu gantung pendek itu. Ada lagi. Ini atas itu ada. Satu. Ini ho. Mana, Pak? Ya, siap. Bawa sepatu, Pak. Lepas ini. Pokoknya bagus kita kerja. Iya, enggak apa-apa. Kamu adalah raja. Kamu adalah raja. Ini juga. Satu udah mau. Udah geret. Geret ya? Ambil, Mas. Enggak apa? Ambil loh, wes. Geret. Pakai pisau. Keluarin senjata tadi. Udah renget-renget, Ki. Sudah renget-renget. Jamil jatuh itu. Wah, di punggungnya Pak Dhi Agus Widodo lihat itu. Tuh. Ya, loh, nanti, grogi ada burung mau naik. Nih, Pak. Ya. Loh. Seneng ini. Jatuh apa, Kak? Panennya. Dan ini masih ada ekor hitamnya tuh. Iya, asik banget. Cuy. Ih. Ya, kita panen banyak yang langsung kirim Jakarta. Iya, langsung kirim. Pokoknya kita gondol ke Jakarta. Mana-mana. Oci panenan hari ini. PO. Kalau itu belum di atas. Nanti pindah ke lain aja. Ini loh, Meng. Ini loh stoknya nih. Ini loh stoknya masih banyak. Boom. Terbukti. Bawa. Apa syaratnya harus jatuh, Mas? Jatuh beneran. Wah, ini gede nih, Pak Deh. Lumayan ini. Wah, ini kita angkut aja, Mbah, ya. Kita angkut nanti. Wih, ngebas, cuy. Bawor yang tetap konsisten dengan bodinya bongsor. Ini lalat gua. Enggak sampai dalam itu. Enggak. Ini dalam. Oh iya, ada snapper-nya. Saya kena snapper. Ini gede wape banget. 5 kilonan. Aduh. Cakep. Ini padahal oci. Makanya buat tetek tunggu lagi. Woi. Ini masih gede. Pendek tapi jos ini. Tunggu lagi. Kalau awal kan dia melintang-lintang ya, Pak. Enggak kuat kayaknya pohonnya ya. Ternyata ini roboh dulunya tugasnya. Dikasih penyangga. Tapi situ tumbuh lagi. Lihat ini. Tapi di sini masih berbuah. Ini unik nih, Pak Deh. Nanti ini pisau berbuah juga. Iya. Iya toh? Ini berbuah. Ini mungkin udah penuaan dini toh. Ini daun mudanya tumbuh. Ini kok aku gregetan, Pak Deh. Nuh sewu, Pak Deh. Gregetan iki. Nah. Tumbuh lagi. Banyak sini doyang-doyang sale pereng. Tebing. Budinya siap lho ya. Heeh. Budinya apik besar-besar. Sana. Oh iya. 5 tahun lalu kok bisa tahu OC itu loh, Pak? Karena enggak tahu malah. Karena enggak tahu ternyata. Sama seperti saya taunya bawor, kirain durian enggak bawor aja dulu. Yang baris habis ya? Iya, itu tinggal 2 kan yang satu. Oh gitu. Untung kan yang Bapak tanam durian apa? Saat ini Oci. Oci. Durian hitam. Oh.
Biar nanam semua duri hitam, biar murah duri hitam. Wih, wih. Sambil tiduran ini nanti panen. Saya ini pengalaman paling berharga ini, metikin durian langsung untuk durian traveler. Waduh. Jadi tukang petiknya ada apa saya? Matur suwun, aku terhormat. Waduh. Masih ada lagi. Masih banyak. Banyak. Bentar. Nih, sikile. Ini saya ana oleh di Korea, Mas. 2 kilo apa, deh? Oh iya, ini masih, ini Mas. Kita ketoki. Wih, masih ada lagi. Ini gede-gede deh. Wangi. Mantap, wangi. 1,7 itu. Wes. Wes pinter. Ya biasa. Berarti wis ora dodol bibit, dodol buah iki ketahuan iki. Pas dodol buah iki. Jadi dari kecewa dan kelihatan lagi. Itu atas tuh. Itu bawah. Dari sini. Oh, yo. Ayo, Bang. Kita ambil, Bang. Catat gitu. Waduh. Semangat banget. Tuh, gede banget. Oh, anak sengisar ini. Ini narah ini. Oh, ada yang jatuh? Hmm. Tapi kayaknya ini enggak. Iya, bangun. Tapi kayaknya tetap udah matang. Pak, kesulitannya nanam durian dengan jumlah cukup banyak apa, Pak? Wah, tenaga kerja, pupuk, apa lagi ya, perawatan, jelas perawatan yang berat. PR.